ada satu kisah. Wanita ni dia suka upload di media sosial. Tiba-tiba saat mana dia tidur, dosa dia mengalir je. Wanita ini dia selalu beribadah, sedekah tak pernah tinggal, solat sentiasa di awal waktu. Tapi malangnya wanita ini, dia tidur, dosa tetap mengalir. Dia sangka pahalanya sudah banyak. Perbuatan apakah wanita ini menyebabkan dosanya mengalir seperti air di lautan? Wanita ini dia aktif di media sosial. Dia suka upload gambar di media sosial. Namun dia tidak ikut hukum agama. Talking tak tahu ke mana, tudung singkat, pakai baju dan seluar ketat. Ingatlah wahai wanita di luar sana, cepat-cepatlah delete gambar anda di media sosial yang ternampak lengan, kaki. Bayangkan 10,000 manusia di atas muka bumi ini tengok, sebanyak itulah dosa anda. Mudahkan buat dosa? Kamu hidup di atas muka bumi ni tujuan apa sebenarnya? Fikir-fikirkanlah. Takkan ketika hampir nak mati nak menyesal, saat itu sudah tiada guna.